Halo guys, lagi sama saya Jonas dan Suan Tua Dena. Guys, sekarang saya akan share and review trainset kereta barang untuk mencapai. Oke guys, untuk videonya akan bagi yang subscribe. Silahkan subscribe sekarang juga, semua itu gratis. Kalau tidak ada rugi, kan subscribe gratis. So, kita akan langsung ke videonya. Oke guys, sekarang kita sudah di worknya. Oke, kita review gerbong datar dulu. Dia di sini menggunakan lokomotif CC206 versi nanti kurang tahu ya. Pokoknya dalam hari-hari terakhir ini akan ada CC206 upgradean dari versi sebelumnya ya guys ya. Rodanya makin lebar guys, dan ya ini CC206-nya cuma perubahannya bagian roda saja cuy. Kita review ke gerbongnya ya. Nah, di sini ada koppler, karena ini dia koplernya, udah nggak kotak-kotak atau kertas. Ada tulisan-tulisan ya guys ya, yang membuat dia in detail. Nipo Indok Sidotopo juga guys. Nah, ini dia nomor serinya ya guys ya. Dan yes, ini sangat-sangat detail sekali guys. Bagian boginya ini, walaupun cuma tekstur bogi penutupnya doang. Sama sini ada kayak batang penggerak gitu guys, sesuai asli ya, karena ini menggunakan blueprint dari Inka ya guys ya. Nah, di sini dia itu include 3 gerbong guys. Nah, di 3 gerbong ini di bagian atasnya udah ada pola-polanya ya, enggak polos kayak dulu ya guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat. Oke guys, saya lupa kasih tahu sesuatu bahwa ini berpassword ya. Jadi nonton sampai habis, usahakan nonton sampai habis. Dan tidak dianjurkan taruh password di komentar. Nah, ini dia guys, koplernya ya guys ya. Koplernya sering menggandeng seperti ini guys. Seperti taulah guys ya. Seperti gimana ya? Kayak gandeng satu sama lain gitu. Dan ya, oke, jadi kereta api ini juga ada 2 jenis ya guys ya, yaitu yang ada kontainernya sama yang biasa. Oke, dalam waktu dekat ini saya akan unggah kereta babakan deck juga guys ya. Nah, di sini itu ada tulisan plat nomornya yang kalian sudah pasti sudah tahu guys ya. Oke, jadi kita akan move on ke yang kontainer. Lokomotif masih sama cuy, gerbong datarnya agak beda lain nih. Soalnya ada kontainernya. Kontainer pertama adalah Evergreen ya, and the best reskin ya ini. Mau ganti jadi kontainer apa guys? Ini ada tulisan MP dan segala sekian rupa. Di samping juga ada tulisan Evergreen. Nah, yang paling besar ini adalah kontainer 40 FT ya. Dan ini sebenarnya saya mau buat 5 gerbong, tapi ada kendala yang bikin HP saya lag dan kerasukan lagi. Jadi tidak bisa ya guys ya. Akan bisa lihat di sini ada juga yang 30 ya 20 FT ya guys ya. Ini dia kontainer 20 FT. Dia nggak tahu ini kontainer apa. Yang pokoknya tunggu kita cek. Pokoknya kontainer ya guys ya. Nah, ini cuma 20 FT, cuma pendek. Jadi ada beberapa bagian alias setengah bagiannya tidak keisi guys ya. Di sini juga warnanya biru, ada lubang 2 sama penutupnya masuk, nggak ada apa-apa sih guys ya. Nah, di sini itu sekarang ada Marsek guys ya, ada kontainer Marsek guys ya. Nah, di sini agak beda nih, soalnya bagian atasnya tidak garis-garis ya guys ya, melainkan cuma warna polos guys, dengan logonya dan tulisannya di sini dengan CPKS alas terserah lah. Nah, jadi di sini penutupnya itu ada di belakang sama di depan guys ya, begitu ya guys ya, karena ref untuk yang di belakang depannya itu kurang banyak guys ya, kurang ada ref, dan sini sama aja gitu. Jadi dari kedua lokomotif ini ada passwordnya, yaitu sebagai berikut guys. Nah, kalau kalian udah ketemu passwordnya, usahakan jangan taruh komentar dan langsunglah download secepatnya, wajib subscribe guys. Oke guys, jadi yap, begitu saja. Tidak lupa guys, ada WM Geo ya guys ya di dalam CC206 ini. Oke, bagi kalian yang dapat menemukan bug, saya akan kasih satu mod private saya yang gratis untuk kepada kalian yang dapat menemukan bug, dan kalian kasih tahu di grup ya guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye bye.